diri sendiri gak bisa. Makanya semua saling terkait. Makanya para ulama, jangan tahu kenapa akhir-akhir ini ada yang ngotot. Kiai kok tenang, ulama-ulama santri, ulama-ulama NU kok tenang. Kayak maka banyak bilang, kiai-kiai tidak peduli lagi persoalan umat, tidak ikut membela umat. Kata siapa? Kiai itu karena punya umat maka hati-hati. Kamu yang gak punya umat makanya ngawur. Kamu kiai freelance. Kiai yang punya umat hati-hati betul. Karena apa yang dilakukan oleh umat, tanggung jawabnya kiai di hadapan Allah. Yang lain itu kan gak punya umat, umatnya subscribe. Makanya kalau ngomong sesukanya, karena gak punya umat siapa. Saya ini jelek-jelek Surya NU. Saya punya tanggung jawab umat, punya tanggung jawab santri, makanya hati-hati. Umar, saya ngajar ngaji, setiap hari saya ngajar ngaji. Yang saya ajarkan sholat, sampai aturan main sholat saya ajarkan semua. Tapi sholat itu harus diingat nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu kiai gak ikut ngurus. Urusannya pabrik kain. Kebetulan sekarang pabrik kain yang punya itu Cina. Makanya kalau Cina kamu suruh minggat, kamu telanjang nanti. Itu kiai gak mudah. Kiai ngajar sholat, orang diajar wudhu. Wudhu itu pakai air. Air itu urusannya sanyo sama pipa. Kiai ngajar wudhu, pipa sama sanyo diurus Mas Pion. Terus Mas Pionnya kamu suruh pergi lah ya pakai kadasan. Lu ini agama, kan jangan sembrono. Makanya kiai-kiai itu tenang. Kiai ngajar sholat. Sholat itu pakai kiblat. Kiblat urusannya kompas. Kompas dibikin sama orang Jerman. Kiai ngajar sholat bikin masjid. Masjid itu batu sama pasir, tapi gak jadi satu kalau tidak pakai semen. Maka kiai harus ngerti berkawan baik dengan pemilik pabrik semen. Loh, terus kiai mau marah-marah gak bisa, hati-hati. Kiai ngajar haji, umroh, cuman sampai di situ. Begitu waktunya berangkat, diangkat sama pesawat. Yang bikin pesawat siapa? Boeing sama Airbus. Yahudi. Makanya kalau kiai itu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Untar dulu. Yahudinya mati, kita pergi haji, renang. Jangan. Makanya kiai ini tenang, gak ikut gajak sunar dulu. Umatmu takarannya seberapa? Tiba-tiba bang haram. Lu kalau bang haram orang segini dosa semua. Karena semuanya masih pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan buatan KUD. Pergi haji pakai bank. Karena pilot gak mau dikasih uang untuk ongkos naik haji. Baca Quran pakai bank. Karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara.